Jadi makna ada Allah Subhanahu wa taala ni baqa, ada Allah taala tiada ada kesudahan. Berbeza adanya makhluk ada kesudahan. Habis kalau Allah taala ni ada kesudahan macam mana kalau orang tanya? Apa bukti Allah taala tu bersifat dengan baqa? Bukti Allah taala bersifat dengan baqa makhluk ini juga. Kenapa makhluk ini? Kalau pandang kepada makhluk, kan kita ni makhluk, berubah-ubah tak? Elok ada kita, kita tengok mati. Berubah tak daripada ada kepada tiada? Berubah. Ha, kalau macam tu daripada ada kepada tiada. Kalaulah Allah taala tu macam kita juga. Dulu dia ada, tiba-tiba Allah taala jadi tak ada, mati contoh dia. Oh, Allah taala berubah. Kalau Allah taala berubah, tadi yang dipanggil berubah tadi dipanggil benda apa? Makhluk ataupun arad. Makhluk Allah taala ada dua, saya sebut tadi kan. Jirim dan arad. Jadi kalau Allah taala berubah bermakna Allah taala tu arad. Kan? Dia berubah daripada ada kepada tak ada. Kalau dia arad, mesti dia baharu. Kalau dia baharu, mesti ada yang membaharukan atau yang menjadikan dia. Oh, kalau macam tu tak layak kita panggil, tak layak kita panggil mana dia Tuhan, sebab dia makhluk berubah. Baik, itu masalah Allah taala tu bersifat dengan sifat baqa. Kan? Allah taala ada sifat baqa, jadi bermakna ada dia tak ada kesudahan. Kalau dia ada kesudahan, bermakna dia sama dengan kita. Macam kita ada kesudahan semua. Habis. Jelas ah? Ha? Ha. Lawan dia dihubungi oleh tiada. Dihubungi oleh tiada payah kita panggil mana binasa. Ambil ringkas binasa. Binasa kan? Macam kita binasa ke depan. Kalau tak binasa atas izin Allah taala sahaja. Allah taala kata tak binasa. Habis. Yang keempat, mukhalafatuhu taala lil hawadis. Apa sifat mukhalafah? Sifat mukhalafah ni lah yang di apa tutup guru dulu tekannya. Dia kata kalau ngaji tauhid kita orang awam nak dalami sangat tak boleh, pegang sifat mukhalafah. Macam mana nak jadi apa pun pegang sifat mukhalafah. Dia kata apa mukhalafah? Allah taala tak serupa dengan makhluk. Kenapa? Sebab bila kita hampir ajal nanti ada gangguan iblis. Iblis datang berupa jadi tok guru kita, berupa jadi rupa mak ayah kita. Dia akan kata, ni, hang mengakulah tu Tuhan kamu. Sebenar tu Tuhan kamu. Dan dia akan berupa dengan satu rupa yang kadang kita ni tak terfikir pun di atas dunia. Na'udzubillah. Kalau akidah kita tak kuat, kita tak biasa mengaji tauhid. Allahu Akbar. Ha, time tu sangat genting. Al-umur bi khawatimiha. Segala pekerjaan pandang kepada sudah kita. Nak mati kita nanti. Kita mati mudah-mudahan dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, dalam keadaan tauhid kita pada Allah taala. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata ma yakhturu bi balika Allahu mukhalifun li dzalika. Ma yakhturu bi balika, apa yang terlintas di hati kamu, terlintas di hati kita ya. Allah taala menyalahi akan demikian itu. Apa maksud Allah taala menyalahi akan demikian itu? Itu bukan Allah taala lagi. Selagi terbayang-bayang di otak kita, itu bukan Allah. Allah jangan dibayang-bayang di otak. Saya kata, yakin kata Allah Ta'ala yang itu sahaja. Jangan kita bayang-bayang Allah macam tu, Allah macam ni. Lebih lagi saat hampir ajal. Allahu Akbar ya. Itu yang saya dinari siap kata dah. Apa juga yang terlintas di hati kamu, Allah Ta'ala menyalahi akan demikian. Itu bukan Allah Ta'ala. Jadi bila kita hampir ajal, jaga zikir sahaja. Pegang kalimah la, nanti kita petang kita belajar ya. Pegang kalimah la ilaha illallah, jaga zikir kita. Allah, 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 Allah. Nak jadi apa jadilah. Hanya yang tu saja. Itu yang kita kena banyak zikir. Mati kita mengikut sebagaimana adat kebiasaan hidup kita. Kan ulama kata apa? Mati kita mengikut kebiasaan adat hidup kita. Kalau adat hidup kita hari-hari bilang 100, 200, 300 ringgit, 400 ringgit, 500 ringgit. Takut-takut nanti. Dia tak salah nak bilang macam tu. Bagi ada zikir kita la ilaha illallah, selawat kita apa semua. Tu yang kena dah kita berzikir kita faham pula apa makna zikir la ilaha illallah. Insya-Allah mati kita akan ikut sebagaimana adat kebiasaan harian kita. Ni yang kita nak belajar ni, nak faham.
Dia mukhalafah ni kena pegang sungguh-sungguh sampai nak jadi apa jadilah. Bahasa saya macam tu ya. Ha, jaga zikir kita sahaja. Okey, jadi kita tengok mana mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, apa dia? Bersalahan Allah, mana bersalahan, mana tak serupa. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kenapa Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk? Tiga benda ya. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Yang pertama, tak serupa pada zat. Ini catat sendiri. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Yang pertama, tak serupa pada zat. Nanti orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak serupa zat, Allah Ta'ala tak serupa dengan zat makhluk? Zat Allah bukan jirim. Zat makhluk itu jirim. Ha, itu yang beza dah. Nah, kita jirim dah. Apa makna jirim? Benda yang boleh kita bahagi. Nih, kita belah, kita potong, kita hiris. Jari saya jirim dah ni. Botol ni jirim dah ni. Ni boleh potong ni. Boleh gunting halus-halus. Jirim. Ini zat makhluk. Kalau orang tanya zat saya, mana zat saya? Daripada hujung rambut saya sampai hujung kaki, itu zat saya. Jadi bila kita pegang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukan jirim. Nah, itu mukhalafah. Jadi kalau terbayang-bayang di otak kita ketika hampir ajal, atau mainan di otak kita waktu kita tengah sehat macam ni, jangan layan. Baca apa? Nabi suruh baca amantu billahi wa rasulih. Kadang-kadang kita terbayang, betul ke Allah Ta'ala Tuhan? Ataupun terbayang dan lain. Kita baca, banyakkan baca amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah Ta'ala, aku beriman dengan Rasulullah Ta'ala. Tolak benda ni. Okey. Jadi bermakna, bahasa paling ringkas kita kata, sebab apa Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk? Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim. Zat makhluk itu jirim. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, Allah Ta'ala tak serupa, bagaimana tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk pada sifat. Kenapa tak serupa? Sebab sifat makhluk itu arad. Sifat makhluk arad. Kan, apa makna arad? Arad itu mana mendatang. Air ini tawa, contoh dia. Saya ambil gula, saya bubuh, kacau-kacau. Sekarang manis tak? Manis. Mendatang tak manis ni? Mendatang. Dulu tak manis. Tawa macam ni, saya bubuh garam. Kacau-kacau, masin tak? Mendatang tak? Itu sifat makhluk. Kita dulu tak ada. Sampai masa mak kita lahirkan kita. Baby lagi kita. Membesar kita. Kanak-kanak, remaja, muda, tua. Berubah dah kita. Itu orang panggil sifat makhluk dipanggil arad. Sifat Allah Ta'ala tak boleh kita panggil arad. Sifat Allah Ta'ala tu qa'im. Nah, bahasa dia beza ya. Kalau sifat Allah dipanggil qa'im, mana tak bercerai tanggal. Dia tak bercerai tanggal. Kalau sifat makhluk, mana sifat muda kita, sifat remaja saya dulu. Saya biasa lalu zaman remaja. Kemana perginya? Tak ada dah. Berubah dah. Dipanggil apa? Dipanggil arad. Sifat Allah Ta'ala tu qa'im. Qa'im tu mana tak bercerai tanggal daripada zat dia. Ha, yang tu. Beza ya? Habis. Dah dua dah. Yang ketiga, perbuatan Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk pada perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kenapa? Perbuatan Allah satu ya, perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan banyak pun perbuatan dia. Satu sahaja. Mengadakan atau meniadakan sesuatu. Itu ya perbuatan Allah Ta'ala. Mengadakan atau meniadakan sesuatu. Perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ada langit, bagi ada bumi, bagi ada bangunan, bagi ada pokok semua. Sampai masa Allah Ta'ala bagi tak ada pula, runtuh bangunan. Habis bukit, kena potong. Bagi tak ada pula. Itu ya perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan makhluk, beza ya. Perbuatan makhluk yang pertama, usaha ikhtiar. Ada usaha ikhtiar tak? Apa mana usaha ikhtiar? Cenderung hati kita. Pilih hati kita nak buat sesuatu benda. Dipanggil usaha ikhtiar. Perbuatan Allah Ta'ala bukan usaha ikhtiar. Perbuatan Allah Ta'ala mengada atau meniada. Ya. Satu. Perbuatan makhluk lagi satu apa dah? Menyusun. Susun. Kita nak buat air teh. Ni.
Pertama kena ada cerek lah nak masak air. Lepas tu kena tu kena tadah air bubuh dalam cerek. Letak atas dapur gas bagi panas masak. Kemudian kita tuang dalam cawan ke, bubuh gula, bubuh serbuk teh ke, baru jadi teh tak? Berapa kali susun tu? Nak masak nasi, ambil beras, ambil periuk, kena ada beras, kena ada beras, kena ada periuk, kena ada air, basuh-basuh bubuh air, kena tak atas dapur, apa api. Lepas tu dah kering air, kena selurkan pula api. Berbanyak step dah. Susun semua. Perbuatan makhluk semua menyusun. Tak usah kita banggalah, aku buat tu, aku hebat, pandai buat tu, pandai buat ni. Tak ada pun. Hakikatnya Allah Ta'ala dah tentukan pergerakan kita, perbuatan kita, jadilah satu benda. Jadi bermakna kita susun benda saja. Nak menulis, ni semua ni menulis. Kalau nak menulis, pertama kena ada tangan. Kedua kena ada pen. Ketiga kena ada kertas. Kalau ada pen tak ada kertas, nak tulis atas apa? Tak boleh tulis juga. Betul tak? Jadi susun tak? Ada tangan, ada pen, ada kertas. Dah ada, letak pula di atas kertas, kena tarik, bergerak. Itu perbuatan kita, menyusun semua. Perbuatan Allah Ta'ala lain. Mengada atau meniadakan. Berbeza tak? Jadi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Sama ada pada perbuatan, sama ada pada zat, ataupun pada sifat, ataupun pada perbuatan. Tiga, menyalahi. Jadi tak usah dipikir-pikir pada akal kita. Akal kita tak, bila kita pikir, mana Allah Ta'ala memang menyalahi dengan makhluk, tak serupa. Apa juga terlintas di hati kita, Allah Ta'ala bukan macam tu. Jadi kita bagi yakin saja, kata Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu menyalahi dengan makhluk, Allah Ta'ala, mana perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan kita, ya, sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat kita. Begitulah kias. Yang ni kita kena faham. Yang ni kita kena pegang sampai hampir ajal. Jadi jaga zikir kita bila nak mati nanti. Takut ni. Saat genting. Kan? Itu yang para-para aulia. Para aulia dia fikir dia takut apa? Yang paling ditakuti. Dia kata, paling aku takut, dia kata, bukan cerita neraka Allah Ta'ala. Yang paling aku takut, dia kata, kalau ketentuan Allah Ta'ala menentukan, dia kata, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang paling takut. Kalau dah su'ul khatimah, waktu bila mereka nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak bertemu dengan Nabi Muhammad di hari akhirat nanti, yang itu paling mereka takut. Neraka Allah Ta'ala, makhluk. Syurga Allah Ta'ala, makhluk tak? Makhluk Allah. Tapi kalau dah mati dalam keadaan su'ul khatimah, nak bertemu Allah macam mana? Nak bertemu dengan Nabi Muhammad macam mana? Yang ini paling takut. Dijaga. Okey. Itu yang keempat ya. Yang kelima, sifat yang kelima daripada sifat salbiyah, bila sebut saja sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Dia ada dua makna. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Menjadikan dia. Apa penjelasannya? Pertama, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Tadi lawan dia kita tak sebut ya. Lawan sifat yang keempat, menyamai Allah Ta'ala segala yang baharu. Allah Ta'ala menyamai. Kita sentuh sikit lah. Menyamai Allah Ta'ala dengan benda baharu. Yang ni kadang kita kena perlu faham. Zaman sekarang, Bila balik daripada luar negara, ngaji 4-5 tahun je, balik bawa pahaman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Tuhan duduk atas arasy. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Yang ni tak mau ni. Orang panggil pahaman kaum muda. Wa kullu nasin aw hamad tashbiha awilhu aw pawid warum tanziha. Kan? Kalau ayat-ayat mutasyabihat, sama ada kamu ni tafwid, serah pada Allah Ta'ala, ataupun ta'wil. Ini kalau saya cerita panjang pula nanti.
Masalah ni yang kadang-kadang bila dia bercerita, Tuhan duduk atas bersila, bersila lendik di atas arasy. Kalau dah nama bersila ni, makhluk tak? Makhluk. Bertempat. Tempat Tuhan atas arasy. Sedangkan kita belajar Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Oh, ini yang bahaya ni zaman sekarang. Bila kita mengaji ilmu tak ada, bawa pula pemahaman macam ni, orang awam dengar, oh syok, mudah faham, dia kata Wahab benda tu tak betul tau. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kita kena tolak. Banyak ayat-ayat mutasyabihat. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin, turun Tuhan kita pada tiap-tiap malam. Ada yang di syariah tu, dia kata, dia bercakap di atas mimbar, dia turun, kanuzulina al-an, seperti turun saya sekarang. Dia pun turun daripada atas mimbar ke bawah. Macam tu ke Allah Ta'ala turun? Allahu Akbar. Yang ni, ni boleh bawa batal syahadah ni. Boleh bawa batal akidah kita. Hati-hati, Allah Ta'ala tu mukhalafah Allah. Habis kita tolak ke ayat mutasyabihat? Kita tak tolak ayat mutasyabihat. Ini dibahas di lain. Saya nak terangkan yang masalah zaman sekarang yang ketara sifat mukhalafah ni lah. Dengan pahaman-pahaman yang baru, dia jadi belaga. Pahaman tauhid yang tiga lah apa semua, yang pening kepala. Ya? Kita tolak. Kalau kita cara orang-orang lama, pahaman kita kalimah la ilaha illallah, tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fahamkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, tengok yang seterusnya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dia qiyamuhu ta'ala binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Macam mana kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat? Kalaulah, kita kata, kalaulah Allah Ta'ala, ini dalil dia, kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, jadi macam mana? Otomatik dia jadi sifat. Yang berhajat kepada zat itu sifat, betul tak? Pagi tadi kita belajar, sifat dia tak boleh bawa diri sendiri. Ta'rif sifat apa dia? Perkara yang tak boleh bawa diri sendiri, mesti tumpang kepada benda lain. Itu sifat. Sifat dia mesti tumpang. Manis tumpang di gula, masin tumpang di garam. Itu orang panggil sifat. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, bermakna Allah Ta'ala itu jadi sifat. Nanti orang tanya pula, kalau Allah Ta'ala itu sifat, macam mana pula? Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, nescaya tak adalah sifat ma'ani. Kita akan belajar saat lagi sifat ma'ani. Kenapa pula tak ada sifat ma'ani? Nanti kita akan belajar sifat ma'ani, martabatnya mawujud. Sifat ma'ani itu martabatnya mawujud. Jadi kalau martabat sifat ma'ani itu mawujud, sifat tumpang atas sifat, boleh tak? Tak boleh. Manis tumpang kat masin? Manis kena tumpang di gula, masin tumpang di garam. Kan? Kalau manis tumpang di masin, mustahil. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, tak adalah sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab sifat nak kaidah bahasa Arab, al-wasfu la yusafu. Sifat nak tumpang atas sifat, tak boleh. Okey, kalau macam tu tak adalah sifat ma'ani, betul tak? Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, bermakna tak adalah sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau tak adalah sifat ma'ani, tak adalah makhluk. Kenapa tak ada makhluk? Sebab nanti sifat ma'ani kita akan belajar qudrat. Allah Ta'ala jadikan makhluk dengan sifat perkuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki makhluk berubah jadi macam tu, jadi macam ni, dengan sifat perkehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kalau qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tak ada, bermakna tak wujud dalam makhluk. Kalau tak wujud makhluk, bohong tak? Bohong. Sebab apa tak wujud makhluk tu bohong? Sebab makhluk sudah kita nampak dengan musyahadah. Ini kita pandang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kita. Semua kita nampak makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini membuktikan bahawa Allah Ta'ala ada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau Allah Ta'ala ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, bermakna qudrat, iradat, ilmu, hayat tu qaim ataupun tak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Bermakna Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala itu zat. Zat yang bersifat.
Allah ialah zat yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, itu Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, jadi saya ulang sekali lagi secara ringkas. Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, bermakna dia adalah sifat. Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, bermakna tak ada lah sifat ma'ani dan maknawiyah. Kalau tak ada sifat ma'ani dan maknawiyah, tak adalah makhluk. Kalaulah tak ada makhluk, bohong. Kenapa bohong? Sebab makhluk sudah ada dengan musyahadah, dengan kita pandang. Ini step dari dia. Cuba boleh ingat susunan dia macam mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsih, yang kedua, makna yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Kenapa? Kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia berubah. Betul tak? Dulu Allah Ta'ala tak ada, sekarang baru ada. Kenapa baru ada? Sebab ada yang menjadikan dia. Dia berhajat kepada yang menjadikan. Macam tu ke? Oh, bukan. Allah Ta'ala bukan macam tu. Cerita dia, Allah Ta'ala, kita belajar dulu, bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kalau dia berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia ada permulaan. Kalau dia ada permulaan, bermakna dia baharu. Kalau dia baharu, bermakna dia makhluk. Oke. Okay. Jadi mana dua ya. Qiyamuhu ta'ala binafsih, paham di otak kita, mesti dia tak berhajat kepada zat, dan dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kenapa kita bahas, bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, kena bahas dua perkara. Tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey, kita tengok beza dia. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak berhajat kepada yang menjadikan, tetapi dia qaim pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tau qaim. Ada tak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, makhluk. Sifat Allah, sifat zat makhluk pula saya kata. Tadi zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Adapun zat makhluk, zat makhluk dia tak berhajat kepada zat. Ni zat saya, tubuh saya tak berhajat kepada zat, sebab saya dah zat. Betul tak? Tapi berhajat tak kepada yang menjadikan? Tak berhajat. Beza tak tadi? Kalau Allah tak zat, Allah Subhanahu wa ta'ala tak berhajat kepada zat dan tak berhajat kepada yang menjadikan. Zat makhluk berhajat kepada, tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Sifat makhluk berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menjadikan. Sifat saya, tinggi saya, rendah saya, besar saya, kurus gemuk saya, contoh dia. Yang ni sifat saya berhajat kepada zat, sebab sifat tak boleh bawa diri sendiri, dia mesti tumpang kepada zat. Dan sifat saya juga berhajat kepada yang menjadikan. Allah Ta'ala bagi jadi. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, tak wujud sifat tersebut. Terbeza tak? Zat Allah Ta'ala, zat makhluk, sifat makhluk. Kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey, zat makhluk tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Sifat makhluk berhajat kepada zat, berhajat kepada yang menjadikan. Ha, tengok beza tiga-tiga benda. Jadi sekarang bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsih, ha, terbeza dah di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Nampak tak? Ya? Itu cara dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih, yang berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dalil dia makhluk.
Kan? Bila kita pandang kepada makhluk, ha, macam saya sebut tadilah, zat saya berhajat, tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Ini kita pandang pada makhluk. Sifat saya berhajat kepada zat, sebab dia tak boleh bawa diri sendiri, mesti tumpang kepada kepada zat. Tinggi saya mesti tumpang kepada zat saya lah, baru reti kata tinggi saya. Rendah saya berhajat kepada zat. Dan lagi satu, sifat saya berhajat kepada yang menjadikan. Bolehkah ada tinggi ada rendah tanpa ada yang menjadikan? Tak boleh. Dia mesti ada yang menjadikan dia. Okey. Tak kata tu nampak? Nampak ya, insya-Allah. Habis. Dan yang lawan dia, tengok lawan dia pula. Lawan dia tiada berdiri Allah Taala dengan sendiri. Apa maksud tiada berdiri Allah Taala dengan sendiri? Allah Taala berhajat kepada Allah Taala berhajat kepada kepada zat, atau Allah Taala berhajat kepada yang menjadikan dia. Dan yang terakhir daripada sifat salbiyah, apa dia? Iaitu wahdaniyat. Ha, ini dua sifat ulama sebut. Kalau orang awam pegang dua sifat ni betul-betul. Pertama sifat mukhalafah tadi, yang keempat tadi yang kita ajari. Yang kedua wahdaniyat Allah Taala. Esa Allah Taala. Allah Taala tu esa. Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini kena catat sendirilah ya. Esa Allah Taala kena tiga benda kita bahas. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa pada zat. Macam mana esa Allah Taala pada zat? Esa Allah Taala pada zat iaitu zat Allah Taala. Bila sebut esa pada zat, dipecah pada dua. Dia pecah pada dua ya. Kam muttasil, kam mumpasil. Apa makna kam muttasil? Kam muttasil mana bilangan yang berhubung. Mustahil ni. Bila sebut saja wahdaniyat, otak kita tergambar napi kam muttasil pada zat. Apa makna napi kam muttasil pada zat? Zat Allah Taala tu tak boleh dibahagikan. Ha, bahasa dia macam tu ya. Zat Allah tak boleh dibahagi-bahagikan. Orang tanya kenapa pula zat Allah Taala tak boleh dibahagi-bahagikan? Sebab zat Allah bukan jirim. Kan tadi kita belajar zat Allah Taala bukan jirim. Jadi macam mana nak bahagi? Kalau zat Allah Taala jirim boleh bahagi, macam jari saya ni. Ni boleh bahagi ni, cincang. Boleh cincang lah jari saya ni. Boleh cincang. Kenapa jari saya boleh cincang? Ni jirim. Jirim boleh cincang ah. Zat Allah Taala bukan bukan jirim. Itu orang panggil kam muttasil pada zat. Yang kedua kam mumpasil pada zat. Ha. Kam ini napi juga ya. Napi kam mumpasil pada zat. Mana bilangan yang bercerai pada zat. Macam mana napi bilangan yang bercerai pada zat? Tak ada satu zat yang lain yang jadi dua dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa dia macam tu. Tak ada satu zat yang lain. Kita zat tak? Kita zat. Tapi jirim lah. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Zat kita jirim. Tak ada satu zat yang lain yang jadi dua dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil kam mumfasil pada zat. Ya, kam mumfasil pada zat. Tak ada satu zat yang lain yang jadi dua. Kalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Ha, tengok 8, 4 tangan belah sini, 4 tangan belah sini pula. Macam tu lah. Tak ada, mana ada. Itu bukan Tuhan. Itu patung lah. Kan? Ha, itu orang panggil kamumpasil pada zat. Satu dah saya bahas lah. Yang pertama, pecah kepada dua. Kam mutasil, kam mumpasil. Dua-dua kena napi. Dua-dua ni kena napikan. Kam mutasil, kam mumpasil pada zat. Yang kedua, se Allah Ta'ala pada sifat. Tadi se pada zat. Yang kedua, se pada sifat. Macam mana se Allah Ta'ala pada sifat?
Nafi juga dua kam. Pertama, nafi kam muttasil pada sifat. Apa dia nafi kam muttasil pada sifat? Sifat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Ha, itu ya bahasa dia. Sifat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Macam mana jenis yang satu? Sifat Allah Ta'ala tu banyak kan? Sifat Allah Ta'ala tak terhitung banyak ada. Tapi berlainan semua. Itu tak ada masalah. Tapi kalau berbilang-bilang daripada jenis yang satu, yang ini tak boleh. Allah Ta'ala ada 10 kudrat. Contoh dia, kita kata Allah Ta'ala ada 10 kudrat. Kudrat yang pertama jadikan langit bumi. Kedua, kudrat yang kedua jadikan arasy, jadikan qalam. Kudrat yang ketiga jadikan manusia dan jin. Contoh. Kudrat yang keempat jadikan macam tu, macam. Bukan. Allah Ta'ala ada satu sahaja kudrat. Sahaja kudrat dia. Se-iradat, se-ilmu, se-hayat, se-sama', se-basar, se-kalam. Sifat Allah Ta'ala. Habis ni banyak ni Allah Ta'ala buat ni. Ni semua Allah Ta'ala buat. Yang banyak tu ta'aluk sifat. Tahu, yang banyak tu ta'aluk si, ta'aluk sifat. Ta'aluk tu apa dia? Kerja sifat. Adapun sifat, macam saya lah. Saya ni, tenaga ada. Tenaga ada. Dengan tenaga saya ikut. Saya nak tolak meja ni ke, saya nak angkat ni ke, saya nak buat kerja yang lain. Boleh tak? Adapun pandang kepada tenaga saya ni, satu sahaja duduk dalam diri saya ni, tenaga, nama dia kudrat. Dengan tenaga ni ikut nak buat apa? Nak bawa kereta boleh, nak naik tangga boleh. Betul tak? Iktibar dia hadap. Boleh, kalau iktibar hadap tu banyak. Benda satu ya. Mamat, kalau seandainya time sembahyang, orang tolak dia ke depan, orang panggil apa? Tok Imam. Time cuti sekolah, akad nikah orang pula, Tok Qadhi. Time cuti sekolah, khitan orang pula, panggil Tok Mudim. Tok Imam seorang ya. Iktibar dia hadap. Iktibar dia dengan kuasa dia, dia menciptakan ni. Menciptakan sesuatu dipanggil Khalik. Khalik apa? Khalik bumi, Khalik langit, Khalik. Iktibar dia hadap. Adapun sifat pekuasa dia, se tu ya. Atau orang panggil se pada sifat. Jadi makna nafi kam muttasil pada sifat. Apa dia? Nafi bilangan berhubung pada si sifat. Apa maksudnya? Sifat Allah Ta'ala bukan berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Itu yang pertama. Yang kedua, nafi kam mumpasil pada sifat. Apa nafi kam mumpasil pada sifat? Tiada ada satu sifat lain yang jadi dua dengan sifat Allah Ta'ala. Tak ada satu sifat yang lain yang jadi dua dengan sifat Allah Ta'ala. Okey, sekarang semua yang ada depan saya ni, ada kudrat dah ni? Ada, betul tak? Ada tenaga kan? Ada kudrat. Ni kita ada kudrat. Lepas tu ada iradah dah? Ada kehendak dah? Ada. Ada ilmu dah kita ni? Ada. Ada hayat dah? Nafas turun naik. Ada sama', mendengar. Ada basar, melihat. Ada kalam. Habis yang kita ni serupa kan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Tak serupa. Tapi nyata tak pada diri kita kenyataan sifat Allah Taala yang tujuh tadi? Nyata. Kita ada kudrat, kita ada iradat, kita ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Itu yang kita kata, Allah Ta'ala kata, yang makhluk tetap makhluk, yang Allah tetap Allah. Sifat ni ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenyataan bagi sifat itu nyata pada makhluk. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Kita ni makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dengan secantik-cantik kejadian. Cantik tak kejadian kita? Elok kejadian kita. Gajah ada kudrat. Gajah ada iradat. Betul tak? Gajah ilmu tak ada. Hayat ada hayat. Ada sama'. Gajah boleh mendengar. Gajah boleh melihat. Gajah boleh bercakap. Cara dia lah bercakap dengan kawan-kawan dia. Tapi ilmu, ilmu tak ada. Tapi yang kita insan, lengkap tak? Kita ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama', ada basar, ada kalam. Itu kita. Kan?
Tapi sifat yang ada pada kita ni hanya kenyataan pembuktian sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ada sifat, kita ni wayang kulit saja. Tahu? Wayang kulit. Jangan perasan aku pandai, jangan perasan aku hebat, jangan perasan aku. Kosongkan diri kita. Hakikat yang bersifat itu Allah Taala. Jelas ya? Jadi Nabi tak kamu mempasil pada sifat. Jadi yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, sungguh kata wujud, itu Allah Ta'ala sahaja. Bukan ada yang lain. Dan yang seterusnya dipanggil sifat wahdaniyat. So Allah Ta'ala pada perbuatan. Jadi ada empat dah ya. Ada dua bahasan pecah kepada empat. Pertama, se pada zat pecah pada dua. Nafi kam mutasil pada zat, nafi kam mumpasil pada zat. Yang kedua, se pada sifat. Nafi kam mutasil pada sifat, nafi kam mumpasil pada sifat. Yang ketiga, kita bahas yang ketiga, se Allah Ta'ala pada perbuatan. Apa dia se Allah Ta'ala pada perbuatan? Nafi kam mumpasil saja. Nafi kam mumpasil pada perbuatan. Nah, tiada ada satu perbuatan makhluk yang menduai bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu perbuatan yang jadi dua dengan perbuatan Allah Taala. Macam mana yang jadi dua dengan perbuatan Allah Taala? Allah Taala jadikan langit bumi, aku boleh buat. Ibarat aku buat tu, aku buat ni. Kita ada perbuatan juga. Mana ada kita perbuatan? Perbuatan kita apa dah? Perbuatan kita menyusun saja. Kita bukan ada perbuatan. Kan hadis Nabi kata apa? La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni kita bergerak, boleh sembahyang, boleh berzikir, boleh main mengaji, izin Allah tak? Jangan perasan lebih tenaga aku, rajin aku boleh mengaji. Tak. Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala kurnia kepada kita, hadir kita, dapat maklumat pengajian, kan, hadir kita, insyaAllah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, sebab kita bukan ada perbuatan. Habis orang buat maksiat, orang buat taat, apa semua tu, hakikatnya semua perbuatan Allah Ta'ala. Maksiat, ya, perbuatan Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita memandang di mana sifat jalal Allah, di mana sifat jamal Allah. Bukan suruh nak menghukum orang. Kita ni suka menghukum orang, betul tak? Tengok, oh haram, haram. Memang haram tetap haram. Bukan saya kata haram tu benda boleh buat. Tapi dah kita jahil, kita cepat saja hukum orang. Allah Ta'ala bukan suruh macam tu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang sebaik-baik menghukum? Bukan kita nak hukum orang lain. Kita nak pandang di mana sifat jalalullah, di mana sifat jamalullah. Kemuliaan, kehebatan Allah Ta'ala dan kecantikan Allah Ta'ala. Kalau taat itu jamal, kalau maksiat itu jalal. Lepas itu baru kita nak tegur maksiat, baru kita tegur. Bukan disuruh kita datang-datang lompat terus tegur maksiat. Itu bukan, nafsu semua tu. Terus terang saya kata, jadi nafsu. Nampak taat, betul tak? Oh, aku tegur maksiat ni, dia kata tak boleh ni maksiat. Betul, hang tegur tu betul. Tapi cara tak betul. Cara tak betul. Okey, jelas tak? Okey, jadi makna kita patah balik, so Allah Ta'ala pada perbuatan, mana tak ada satu perbuatan yang lain yang jadi dua dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mana ada perbuatan makhluk? Makhluk tak ada berbuat pun. Yang saya baca atas i'tiqad. Adapun segi hukum syarak, kalau orang mencuri, siapa curi barang ni? Oh, dia curi. Kena kata dialah mencuri, tak bolehlah kita kata siapa mencuri? Bukan saya mencuri, Allah mencuri, dia kata. Boleh kata macam tu? Tak boleh. Yang syarak tetap kita kata hukum syarak. Kalau kita bunuh orang, siapa bunuh? Nak kata Allah bunuh tak boleh. Tapi pada i'tiqad kita, siapa yang menggerakkan tangan kita tikam orang contohnya? La tataharraku dzarratun illa biiznillah, tadi saya dah sebut, tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izinkan, tak jadi. Itu yang Allah Taala sebut pada Nabi Muhammad, apa dah? Ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama.
tiada melontar oleh kamu wahai Muhammad ketika kamu melontar. Walakin Allah harama, akan tetapi Allah Ta'ala yang melontar. Lontar dengan apa? Ai bi surati Muhammadin, dengan rupa Muhammad. Nampak Muhammad, Nabi Muhammad yang melontar, tapi hakikat siapa yang menggerakkan tangan Nabi Muhammad? Ha, yang tu i'tiqad kita. Ya? I'tiqad kita macam tu. Berarti istilah orang tauhid dia tak nak takut benda apa lagi. Dia tak ada istilah takut-takut benda apa. Tapi yang syarat tetap kita jaga. Nabi kata kalau kamu nampak musuh di depan, jangan kamu cari musuh. Tapi kalau kamu dah hadap musuh kamu, hadap je lah. Kan tauhid kita, kita dah pandang macam ni. Perbuatan tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jalan terus. Ha, tu jiwa orang bila dah ada tauhid, dia hidupnya dia pakai hadap ya. Hadap pandang, inilah perbuatanmu ya Allah, inilah perbuatanmu ya Allah, inilah segala apa sesuatu perbuatanmu ya Allah. Ha, baru dia akan nampak terbuka jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi berapa benda yang kita nafikan? Se Allah Ta'ala pada zat, se pada sifat, se pada perbuatan. Se pula pada zat, sifat dan se pada perbuatan pecah kepada 5. Betul tak? 2 pada zat, 2 pada sifat, 1 pada perbuatan. Jadi ada 5 tak yang kita nafikan? Ha, yang ni. Yang ni kita nafikan. Kedalil dia. Ha, dalil tak ada sini. Ni kena dengar je lah. Kalau nak catat, catat lah. Dalil dia. Apa dalil se Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, Tuhan tu berbilang-bilang, dia tak lepas daripada 2 perkara. Apa dia 2 perkara? Sama ada dia berpakat ataupun berkelahi. Berpakat atau berkelahi, antara 2 ya. Kan kalau dah 2, kuasa besar. Ha, Amerika dengan Rusia, dia sentiasa berbalah lah. Ha, ataupun kuasa besar yang lain berpakat pula dengan Amerika pula. Serang Iraq dulu. Ha, itu orang panggil. Kalau cerita banyak, ada banyak Tuhan, dia tak lepas daripada 2, sama ada berpakat ataupun berkelahi. Kalau berpakat jadi macam mana kalau berpakat? Kalau berpakat mustahil. Sebab apa mustahil? Kita pandang pula berpakat ni sebab apa mustahil? Pada masalah menjadikan benda yang besar. Okey. Tuhan A buat tiang belah sana. Tuhan B buat tiang belah sini. Contoh saya kata ya. Ketika Tuhan A buat belah sana, dia tak boleh nak buat belah sini sebab Tuhan B dah buat. Ketika Tuhan B buat belah sini, dia tak mampu nak buat belah apa tiang belah Tuhan A buat sebab apa? Tuhan A dah buat. Jadi bermakna ada sebahagian makhluk terlepas tak daripada dua Tuhan ni? Ada sebahagian makhluk yang terlepas daripada dua Tuhan. Kalau macam tu tak layak kita panggil dia Tuhan. Kenapa tak layak panggil Tuhan? Sebab hilang sifat istighna. Nanti kita akan belajar sifat istighna dalam pengertian la ilaha illallah. Hilang sifat istighna. Kenapa? Sebab ada sebahagian makhluk terlepas. Tak ada satu benda pun terlepas daripada Allah Ta'ala. Kita ni ada terlepas daripada Allah Ta'ala tak? Satu saat sebesar zarah pun tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Okey, itu kalau seandainya benda besar, benda boleh dibahagi. Kalau benda tak boleh dibahagi, ni berpakat. Tuhan A berpakat nak jadikan satu titik. Biasa tengok tak orang lukis plan. Orang lukis plan dia, pen dia kecil tak? Mata dia kecil. Zaman saya mengaji dulu pakai pen apa, rotring ya. Zaman dulu lah, tahun 90-an. Dia kalau kita titik sekali dekat kertas, gunting atas titik tu. Hilang tak titik? Hilang terus titik. Tak ada titik, tak ada langsung. Kenapa? Sebab benda tak terima bahagi. Kalau pen biasa mata bola ni boleh lagi kita mungkin terbahagi 2. Tapi kalau pen tadi gunting tepat-tepat atas titik tu, titik tak ada dah. Sebab benda tak terima bahagi. Jadi kalau Tuhan A buat titik. Di mana habuan Tuhan B? Sebab apa? Nak jadikan titik yang lain tak boleh. Sebab A dah buat. Bermana B lemah. Kalau B lemah, A lemah juga tak? A pun lemah juga. Dia kata A mampu buat. Walaupun A mampu buat, tapi bersamaan pada pihak ketuhanan.
B pun Tuhan, A pun Tuhan. Bermana A pun lemah tapi nasib dia boleh buat. Sebab dia dulu contoh dia. Ataupun kita kata titik tersebut dua benda yang tak boleh diterima bahagi, dua benda yang memberi bekas di atas satu benda yang tak terima bahagi. Boleh ke? Satu titik tapi dua mata pen nak jadikan. Kalau dua mata pen bermakna jadi dua titik. Kalau satu titik daripada dua mata pen, dia akan jadi dua titik. Betul tak? Nah, jadi bermakna kalau seandainya nak jadikan satu titik tak terima bahagi, kalau yang satu tak boleh buat, yang satu boleh buat, yang boleh buat pun jadi lemah juga. Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Itu yang pertama ya. Kalau cerita berpakat, sama ada benda boleh bahagi atau benda yang tak boleh dibahagikan. Satu. Yang kedua, apa, berkelahi, berbalah. Tadi berpakat, yang kedua berbalah. Kalau seandainya berbalah, sama ada kita kata menang kedua-dua dia. Tuhan A nak turunkan hujan, Tuhan B tak nak turunkan hujan. Tuhan A turunkan hujan, hujan turun, tapi bumi tak basah. Kan? Tuhan A nak turunkan hujan, hujan turun. Tuhan B tak nak, Tuhan bumi tak nak hujan, bumi tak basah. Bolehkah berhimpun? Bila hujan turun, bumi tak basah. Bolehkah kata macam tu? Tak boleh. Itu yang kata-kata, kalau menang dua-dua, mustahil. Sebab apa? Sebab berhimpun dua benda berlawanan. Kan? Berhimpun dua benda berlawanan tak? Basah dengan tak basah. Berlawanan tak? Berlawanan. Okey. Kalau kalah dua-dua, Tuhan langit nak turunkan hujan, tapi Tuhan langit tak dapat turunkan hujan. Tuhan bumi nak hujan, tiba-tiba bumi jadi basah. Tuhan bumi mana, Tuhan langit nak turunkan hujan tapi hujan tak turun. Kan? Hujan tak turun. Tuhan bumi mana tak nak hujan. Tak nak hujan, bumi basah. Ini contoh saja ya. Jadi macam tu kita kata orang panggil kalah dua-dua. Bermana tak tercapai hajat dua-dua. Dan yang ketiga kita kata seri. Yang ni semua mustahil ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah Taala mana kalau seandainya berkelahi, sama ada menang kedua-dua ataupun kalah kedua-dua ataupun seri kedua-dua, yang ni semua mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab cerita dia ada dua Tuhan. Tapi kalau cerita sahaja Tuhan, kita ni sakit ke, kita ni senang ke, kita ni susah ke, kita apa ke, dihina ke, hakikat dia, kita kena menerima tak? Kena menerima daripada Tuhan yang daripada Tuhan yang satu. Kalau seandainya Tuhan terlalu banyak, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jikalaulah ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, lafasadata, nescaya binasalah langit dan bumi. Sekarang langit dan bumi binasa tak? Langit dan bumi tak binasa. Ini membuktikan se-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu wahdaniyat. Esok Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lawan dia apa dia? Tiada esok. Apa makna tiada esok? Berbilang-bilang. Tiada esok tu yakni berbilang-bilang. Okey, habis. Faham sifat salbiah? Ada berapa sifat? Ada lima sifat. Jadi kita dah belajar 6 sifat dah, campur sifat nafsiah wujud, dah 6 sifat dah kita belajar. Dan saya ceritakan dalil-dalil dia sekali. Semua dalil dia. Dia kena belajar dalil ya. Kalau setakat kita boleh bilang wujud kidam baqa sampai habis, tapi dalil kita tak belajar, dipanggil iman kita taklid. Tak mau taklid-taklid. Taklid ni pakai ikut-ikut orang. Kena ada alasan kita sendiri. Kita boleh tumpang orang lain tak?
isteri tumpang kepada suami ke, anak tumpang kepada mak ayah ke. Oh, mak ayah aku tahu dah, aku tak belajar, tak boleh. Tak boleh nak tolong. Kita nak tolong orang lain tak boleh buat masalah ni. Masalah ni kena tahu masing-masing. Kalau ada isteri kat rumah tapi tak belajar, kita tak ajar, tak suruh dia mengaji, tanggungjawab suami kena berjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebagai seorang lelaki, kita kena belajar, ya. Isteri kita belajar, kita tak tahu, isteri nak tolong kita walaupun dia sayang pada kita, tapi nak tolong tak boleh. Masing-masing kita kena bawa diri sendiri pada masalah i'tiqad. Kalau benda fardu kifayah tak apa, fardu ain tak boleh. Okey. Dah dua sifat kita belajar, apa dah? Nafsiyah salbiyah. Daripada sifat nafsiyah salbiyah ada 6 sifat. Dan 6 sifat yang wajib, 6 sifat mustahil. Bermana berapa belas dah? Berapa belas dah kita belajar? 12 sifat dah. Okey, kita masuk bahasan yang ketiga pula. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Sifat ma'ani iaitu sifat yang maujud ia pada zihin. Maujud ia pada zihin dan maujud pada kharij, yang tidak bercerai tanggal zat, yang tidak bercerai tanggal daripada, tambah daripada, ya, daripada zat, tambah daripada, nanti tak ada yang nak baca ni, yang tidak bercerai tanggal daripada zat yang melazimkan akan sifat maknawiyah. Sifatnya melazimkan akan sifat maknawiyah. Okey, saya terangkan satu persatu. Sifat mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani juga orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah nama dia. Kalau orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah pun ya, sifat ma'ani pun ya. Jadi sifat ma'ani Allah Subhanahu, saya terangkan dulu, sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala tu ada pada zat Allah. Tapi kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, kenyataan dia ada pada kita. Sifat tu ada pada Allah, kenyataan ada pada kita. Kenapa sifat ada pada Allah, kenyataan ada pada kita? Dia macam ni. Ha, dengar dulu. Allah Ta'ala suatu ketika, sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala tu jadikan zan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Kan, rahsia yang tersembunyi. Aku kasih bahawa aku dikenal, fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk liya'arifani, supaya mereka mengenali akan aku. Jadi tu yang tajalli Allah. Kalau mengaji ilmu martabat 7, insyaAllah kalau ada peluang kita baca martabat 7, kita baca ni. Okay. Bila Allah Ta'ala zuhir, ke mana Allah Ta'ala mentajallikan sifat dia, martabat yang kedua dipanggil martabat hakikat Muhammadiyah. Itulah 7 sifat ma'ani. Dan begitu juga sifat ma'ani yang lain, tapi 7 sifat ma'ani saja yang kita bahas. Kemudian turun pula martabat asma, martabat af'al. Di situ Allah Ta'ala zuhirkan Nabi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad zuhir membawa berapa sifat? 7 sifat ni. Nur Muhammad bukan tubuh Nabi Muhammad. Tubuh Nabi Muhammad tak ada lagi ni. Orang panggil Nur Muhammad ataupun Ruhul Azam, roh yang agung. Dia membawa 7 sifat ni. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tapi Nur Muhammad pun tak nyata juga. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan tubuh Nabi Adam. Bila nyatakan tubuh Nabi Adam, tubuh Nabi Adam tak hidup 450 tahun. Allah Ta'ala jadikan tok nyang kita ni tanah, ya, 450 tahun tu tak tanah. Sampai masa Allah Ta'ala masukkan roh tersebut. Bila masukkan roh tersebut ke dalam jasad Nabi Adam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dah Nabi Adam. Dalam cerita dia panjang, saya nak cerita pun panjang, saya malah nak cerita. Kita cerita ambil ringkas. Hidup Nabi Adam. Bila hidup Nabi Adam, Nabi Adam membawa berapa sifat? Kita anak cucu Nabi Adam, bukti dah. Ni ada kudrat, ada iradat, kehendak, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Betul tak? 7 tak? 7 ni sebenarnya hakikat dia sifat Allah. Tapi yang ada pada kita ni kenyataan atau pembuktian bahawa yang bersifat itu Allah Ta'ala, yang berkuasa itu Allah, yang berkehendak itu Allah, yang berilmu itu Allah, yang mendengar itu Allah. Tapi kenyataan bukti dia ada pada manusia.
Itu yang kita kalau mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mengenal diri? Mengenal diri kita tak ada apa. Kita tak bersifat pun. Hakikat dia kita ni kenyataan sifat pendengar Allah, kenyataan sifat perkata Allah. Begitulah kias sifat-sifat yang lain. Itu orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Faham? Itu insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Kami jadikan manusia secantik-cantik kejadian. Sebab rahsia Allah Ta'ala. Ada tak pada diri kita? Rahsia Allah Ta'ala dah ada pada diri kita. Itu yang Nabi kata apa? Al-insanu sirri wa ana sirruh wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri, manusia adalah rahsia aku. Wa ana sirruh, dan aku adalah rahsia bagi manusia. Wa sirri, dan rahsia aku, manusia tadi, dan rahsia aku adalah sifat aku. Apa dah ada sifat aku? Menanggung sifat aku. Kita ni kenyataan bagi sifat Allah Ta'ala. Wa sifati la ghairi, dan sifat aku tiada lain daripada aku. Bermakna manusia tak lain daripada kenyataan wujudnya sifat zat, sifat asma Allah, Allah Ta'ala. Tapi ramai orang tak kenal macam ni. Mengaji sifat 20, kita bahas kudrat iradat. Ya, memang ada Allah Ta'ala kudrat iradat. Tapi kalau kita pandang relate pada kejadian kita, sebenarnya sifat ma'an inilah nak menceritakan penzuhiran insan. Itu diri manusia. Okay, jadi kita tengok, dia kata sifat yang mawujud. Sifat ma'an ini sifat yang mawujud pada zihin, pada otak kita mawujud, dan mawujud pada kharij. Macam mana mawujud pada zihin, mawujud pada kharij, pada pandangan mata? Mawujud pada zihin, di otak kita, ia mengiyakan bahawa Allah Ta'ala ada sifat kudrat iradat. Mawujud pada kharij, pada pandangan mata kita, kita tengok orang lain, manusia ada sifat kudrat iradat ilmu haya tak? Ada, sebagai kenyataan, sebagai pembuktian. Itu yang kalau dalam kitab apa dia? Dia kata satu sifat yang mawujud. Mawujud mana sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti. Macam mana Allah Ta'ala buka hijab? Tadi saya dah terangkan tadi, buka hijab tadi, kalau Allah Ta'ala bagi kepahaman kita, yang ada pada kita ni hanya kenyataan, pembuktian sahaja. Bukan hakikat, kita mengambil sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada pun. Pembuktian sifat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama besar kalam Allah Ta'ala sahaja. Itu orang panggil Allah Ta'ala buka hijab. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka hijab, tengok berapa ramai orang yang memahami sifat ini. Banyak yang tak faham. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia alim, dia merasa dia kuat, dia merasa macam-macam dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab tak mengaji tauhid. Cuba kalau kita mengaji tauhid, kosong diri kita. Okey, jadi mana satu sifat yang mawujud ia pada zihin dan mawujud pada kharij, yang tiada bercerai tanggal daripada zat, tambah daripada ya, yang tak bercerai tanggal daripada zat. Apa maksud tak bercerai tanggal daripada zat? Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala, ada pada zat Allah, tapi kenyataan bagi sifat nyata pada makhluk. Itu bahasa, kalau bahasa Arab dipanggil qa'im, kalau bahasa Melayu panggil tak bercerai tak bercerai tanggal. Qa'im ataupun tak bercerai tanggal. Jadi sifat kudrat itu ada pada Allah, bukan ada pada kita. Kita hanya kenyataan. Yang kenyataan ibarat macam mana? Tuh, kalau kita tengok bayang-bayang dalam cermin, ada tak bayang-bayang kita dalam cermin? Adakah bayang-bayang kita dalam cermin itu diri kita? Bukan diri kita. Pukul yang dalam cermin tu, sakit tak ada? Cermin yang pecah, dalam cermin tak ada apa. Tapi walaupun bukan diri kita, tapi tak lain daripada diri orang yang bercermin. Mana tak lain daripada kenyataan diri orang yang bercermin. Pembuktian. Betul tak? Yang dalam cermin itu pembuktian orang yang bercermin tak? Kalau yang luar cermin angkat tangan, yang dalam cermin angkat tangan juga tak? Mesti kena angkat tangan juga lah. Sebab apa? Yang dalam cermin itu supaya kenyataan. Kita ni bukan Allah. Ini bukan Allah ni. Tapi kita ni kenyataan, pembuktian tentang mana wujud Allah, kekuasaan Allah, berkehendak Allah. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi kita ini ibarat macam bayang-bayang tak? Itu yang awal pagi tadi saya cerita apa dah? Kita ni hanya bayang-bayang.
Hanya bayang-bayang bagi wujudnya Allah Ta'ala. Hanya bayang-bayang bagi sifatnya Allah Ta'ala. Bukan ada lain. Bagi tauhid kita bagi betul. Jangan perasan hidup kita mati kita nanti. Menyesal kita tak sudah. Perasan aku hebat. Biasa manusia dia nak hebat. Hebat itu dia perasan. Ya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala nak ambil balik kehebatan dia, boleh tak? Bila-bila masa ya kita ni, dia pandai-pandai aksiden, melaga kepala dia dengan batu, habis mering. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak jadikan? Walaupun dah profesor dah, boleh tak kalau Allah Ta'ala nak jadikan? Bila-bila masa ya. Jangan bangga sangat. Yang ni kita mengaji sifat-sifat apa? Sifat ma'ani ni. Sifat Allah Ta'ala tu qa'im, mana tak bercerai tanggal daripada zat dia. Tapi kenyataan bagi sifat tu nyata pada kita. Okay. Macam cermin, bayang-bayang dalam cermin lah. Yang tidak bercerai tanggal daripada zat yang melazimkan akan af'al, akan apa tu? Sifat maknawiyah. Yang melazimkan akan sifat maknawiyah. Ya. Macam mana melazimkan sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ni bila ada sifat ma'ani, sifat ma'ani itu macam contoh saya kata kudrat. Kudrat dipanggil pekuasa. Kudrat bahasa Melayu dipanggil pekuasa. Bila ada pekuasa, baru boleh kita hukum keadaan seseorang yang berkuasa. Betul tak? Baru boleh kita hukum. Kalau tidak, kita tak ada hukum. Kalau seseorang tadi ada sifat ilmu dalam otak dia, baru boleh kita hukum keadaan seseorang itu, keadaan Muhammad itu yang bersifat dengan alim, yang bersifat dengan ilmu. Melazim tak? Dia melazimkan akan sifat manawiyah. Allah Ta'ala ada sifat kalam. Bila Allah Ta'ala ada sifat kalam, dia melazimkan akan ma'nawiyah. Apa ma'nawiyah dia? Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Jadi zat yang bersifat dengan perkata. Dia melazimkan sifat ma'nawiyah. InsyaAllah kita belajar nanti petang nanti sifat ma'nawiyah. Jadi yang ini kita belajar sifat ma'ani. Itu ta'rif bagi sifat ma'ani. Okey, jelas tak? Okey, sifat ma'ani. Ada berapa sifat? Ada 7 sifat. Patutnya buat angka 1 dia. 1 sampai angka 7. Okey. Yang pertama, kudrat. Kudrat terjemah makna perkuasa. Apa makna perkuasa? Bukan makna berkuasa. Makna berkuasa tak mau. Kalau makna perkuasa, kita nak cerita sifat yang satu sifat yang wujud tadi. Macam ni saya ni. Ni sekarang saya boleh tolak meja ni. Bermana ada tak sifat perkuasa saya? Jadi sifat perkuasa tu mana satu sifat yang ada yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri saya. Saya bercakap perkata. Perkata. Satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan pada anak tekak saya ni, dengan adanya sifat tersebut, saya boleh bercakap. Kalau sifat perkataan ini tak ada pada anak tekak saya tak boleh nak bercakap. Saya boleh bercakap sebab ada sifat perkata pada anak tekak saya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat perkuasa. Dengan adanya sifat perkuasa, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan makhluk. Kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk. Bahasa dia, kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk sifat. Catit dulu. Ta'aluk sifat. Tapi kalau terjemah mana? Yang berkuasa. Kalau yang berkuasa itu kena atas zat. Tiga kalimat yang berbeza ya. Kalau perkuasa itu kena atas sifat. Kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk. Ta'aluk atau kerja sifat. Kalau yang, tambah yang, yang berkuasa itu kena atas zat yang bersifat dengan perkuasa. Lain makna. Bila kita mengajar, kita tengok ibarat kita kitab Allah. Faham? Ini cara lama mengaji cara pondok. Orang sekarang tak mau cerita dah macam ni. Apa mana apa sakit kepala dia kata. Nak bagi beza. Yang mana sifat, yang mana zat, yang mana ta'aluk. Terbeza dah di antara tiga ni. Dah terbeza dah. Okey, jadi mana perkuasa? Allah tak, apa maksud perkuasa? Satu sifat yang wujud yang tak bercerai tanggal daripada zat
dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini kena catat sendiri. Saya ulang sekali lagi, apa makna perkuasa? Satu sifat yang mewujud, satu sifat yang mewujud yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Mengada atau meniadakan. Okay. Itu orang panggil nanti mengaji dalam kitab-kitab yang besar, dia ta'aluk taksir, dia pecah pada berapa. Hari ini saya tak akan cerita ta'aluk. Memang tak sempat. Kalau ada peluang kita mengaji kitab yang lain, saya akan cerita. Ta'aluk dia ta'aluk taksir. Okey. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada tak ada catat. Qudrat, apa makna bila orang tanya qudrat? Qudrat itu benda apa? Satu sifat yang mewujud yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Itu ta'rif ya. Jadi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu kerana apa? Macam kenapa Allah Ta'ala mengadakan sesuatu? Kerana adanya sifat berkuasa pada zat Allah Ta'ala. Okay, habis. Yang kedua iradat. Tadi kalau kita kata wajib, lawan dia mana sifat dia perkuasa, lawan dia tengok nombor 7, lemah. Allah Ta'ala tu lemah, itu mustahil. Kita masuk pula yang ke-8, iradah. Apa makna iradah? Perkehendak. Apa maksud perkehendak? Ini catat sendiri. Dia macam tadi juga, satu sifat yang mewujud yang tak bercerai tanggal dengan zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap sesuatu. Beza. Yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala menentukan. Macam mana Allah Ta'ala menentukan? Kalau Allah Ta'ala tentukan dengan sifat iradat Allah Ta'ala, kita ni duduk di kulim, dia kata. Tinggal tempat lain. Kalau kita ada dalam masjid, tinggal di rumah. Di rumah kita tak ada ni. Sebab apa? Sebab kita berada di masjid. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita orang senang, tinggal susah. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni mulia, tinggal hina. Dia salah satu pasti ada tak? Dengan apa Allah Ta'ala menentukan? Kita ni pandai ke, bodoh ke, mulia ke, hina ke, kerja apa kita di dunia? Dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Kerja iradat apa kerja iradat? Takhsis. Takhsis apa? Tentu. Menentukan. Salah satu pasti ada. Ini semua ada perjalanan kehidupan masing-masing. Betul tak? Ada dah perjalanan kehidupan kita. Sebab itu kita nak bagi sama dengan orang lain. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah tentukan perjalanan kehidupan kita. Masing-masing kita. Okay. Lawan dia apa lah lawan dia? Lawan dia benci ataupun terpaksa. Benci, maksud kata benci ni mana? Terpaksa. Allah Ta'ala buat sesuatu atas jalan terpaksa. Saya nak sentuh sikit ya masalah terpaksa ni. Masalah tabiat. Dia ada, nanti kita belajar masalah illat, masalah tabiat, masalah lupa, lalai. Saya nak sentuh masalah tabiat. Ini yang banyak silap orang-orang kita. Macam mana silap? Pisau boleh memberi bekas tak? Pisau memutuskan tak? Pisau tak memutuskan. Racun mematikan tak? Racun tak mematikan. Api menghanguskan tak? Api tak menghanguskan. Adat ya. Adat api menghanguskan. Pisau adat dia memutuskan. Apa tadi? Nasi adat dia mengenyangkan. Ubat adat dia menyembuhkan. Itu hukum adat. Adapun akal dia, bukan. Hakikat, tembus, hangus, putus, mati, itu iradat Allah Ta'ala. Jangan i'tiqad, oh nasi ni mengenyangkan, oh ubat ni, aku bergantung atas ubat ni lah. Ini kebanyakan orang kita. Aku bergantung atas ubat ni lah. Kalau tak ada ubat ni, mati aku, dia kata. Allahu Akbar. Cakap tu cakap batas syahadah lah. Cakap batal syahadah. Contoh, dah kita kata i'tiqad, pisau apa? Pisau tak mematikan. Kalau macam tu, nak tikam perut aku. Boleh? Kalau kita, aku nak tikam, dia kata, i'tiqad pisau tak mematikan, aku tikam. Kita kena jawab apa? Kita kena jawab.
Racun tak matikan, dia letak racun segelas. Nah, hang minum racun ni. Kita kena jawab. Hari ni kalau Allah Taala izinkan, kalau Allah Taala izinkan aku bergerak, hang tikam, aku bergerak, aku bergerak. Kalau Allah Taala kehendaki aku tak bergerak, aku tak bergerak. Pisau kena badan aku. Kalau kena badan aku pun tak tentu lagi tembus. Kalau Allah Taala izin kata kena, tembus, tembus. Kalau Allah Taala kata tak tembus, tetap tak tembus. Racun. Kalau Allah Taala izinkan, dia kata, Allah Taala kata hari ini kita i'tiqad racun tak memberi bekas, tapi kalau Allah Taala izinkan bergerak tangan kita ambil racun, minum. Kita ambil sebab itu kehendak Allah Taala. Minum pun tak tentu lagi nak mati. Kalau Allah Taala kata ha minumlah segelas tapi tak mati, tak mati. Kalau Allah Taala kata mati, itu ketentuan Allah Taala. Saya nak ajar i'tiqad. Bukan kita saya suruh minum racun, balik ni pakai minum racun seseorang. Bukan macam tu. Suruh i'tiqad dalam hati kita, jangan i'tiqad benda ni boleh memberi memberi bekas. Pisau, parang, peluru. Tapi kalau orang mengira, kenapa bila orang tembak kita menerap? Dah Allah Taala kehendaki saya menerap, meneraplah saya. Kalau Allah Taala tak kehendaki, tegak badan. Tegaklah. Kena. Itu pun tak tentu lagi. Semua bi iradatillah dak? Semua segala yang berlaku dengan iradat Allah Taala dak? Dengan iradat Allah Taala. Banyak kadang-kadang orang ni i'tiqad apa dia? Dia tak yakin dalam hidup dia. So tak yakin dalam hidup kita, masalah anak-anak kita. Saya dulu kecil-kecil ada orang masa kita, saya tak biasa ngaji sekolah menengah. Saya habis sekolah rendah terus ngaji sekolah agama. SRP pun tak ada. Dulu SRP kan. Orang kata apa? Orang kata, "Eh, anak kerja apa besar ni? Anak makan, nak makan, nak makan gaji macam mana? Nak kerja apa? Nak makan apa?" dia kata. Allahu Akbar. Adakah sijil yang menjamin kehidupan kita ataupun iradat Allah Taala yang menentukan kita hidup di atas dunia ni? Itu semua cakap batas syahadah tau. Nak ngajikan anak sampai PhD pun ngajikanlah, tak kisah. Saya bukan larang. Tapi yang i'tiqad, oh kalau tak ada anak aku si jenin, anak aku nak makan apa ni? Macam mana dia nak bekerja? Yang tu yang tak mau ya. Kita nak sekolahkan anak kita, tak kisah. Saya tak larang pun. Islam pun tak larang. Nak buat-buatlah. Yang i'tiqad tu yang tak mau. Banyak ada orang i'tiqad macam ni. Oh, ubat ni lah dia kata. Aku ubat ni lah. Kalau aku bersandar atas ubat ni, dia kata. Ha. Kalau bersandar, bergantung atas ubat ni, semua bahasa-bahasa kah? Bahasa batal syahadah. Nak makan, makanlah. Jangan i'tiqad. Yang kita makan ubat atas nama syariat dia sahaja. Atas nama syariat, Nabi kata kalau kamu sakit, berubat. Kita makanlah ubat. Tapi jangan i'tiqad ubat yang menyembuhkan. Habis sembuh kita, iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala kita sembuh dengan sebab makan ubat. Nah, sembuhlah kita. Beribu-ribu makan ubat dah habis dah duit. Allah Ta'ala kata tak sembuh, tetap tak sembuh. Betul tak? Ha, yang tu kena faham. Yang ni kebanyakan orang-orang kita yang i'tiqad. Orang panggil berpegang dengan tabiat, berpegang dengan zat, diri benda. Nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga, api yang menghanguskan, ubat yang menyembuhkan, pisau yang memutuskan. Tak boleh. Kita i'tiqad semua tak boleh buat kerja apa pun melainkan dengan iradat Allah Ta'ala. Tapi adat dia, ya, adat dia, pisau yang memutuskan, racun yang mematikan, ubat yang menyembuhkan, itu adat. Bagi beza di antara hukum adat dengan hukum akal. Itu yang kena belajar, yang mana hukum adat, yang mana hukum akal. Yang ni hukum adat kita tak belajar, hukum akal tak belajar, pakai sama rata saja kita hukum. Kadang-kadang kalam-kalam ni kalam batal syahadah ni. Okey, jadi insya-Allah 12:30 dah. Insya-Allah kita sambung petang nanti daripada sifat ilmu ya. Dan petang nanti juga kita akan cerita makna kalimah muka surat sebelah ya. Kalimah la ilaha illallah ni penting, minta yang hadir pagi ni bagi ikut sampai habis memahami makna la ilaha illallah. Bab benda ni kita nak bawa. Ni ilmu ni belajar bukan 2-3 hari ni, ilmu 2-3 hari. Ilmu sampai tercabut nyawa ni. Kita pegang makna ni nanti ni kita ajar petang ni sampai tercabut nyawa kita. Habis umur kita. Jadi harap-harap hadir. Sayang kalau kita tak hadir kita tak faham, rugi. Kita dah belajar sekerat dah. Okey, insya-Allah kita sambung pada petang ni. Yang mana benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, semoga maafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tah alaina putul arifin bihikmatika wa insyur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'amal khaibin innabatal mukhbitin tabata sadiqina syukral sabirin wa nas'aluka bin nuri wajhika ladzi malarakan 'arsyikan tazra'a bi qulubina ma'rifata hatta na'rifaka haqqo ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Petani kita mulai pukul 2:30. Pukul berapa? 2:30 ke 2 suku? Masuk waktu lambat ya. 2:30 lah. Okey, 2:30 lah. Okey, dan lagi satu pengumuman di luar sana, ada PH madrasah ada jual wakaf kaki persegi ya. Tanah bukan tanah, mana tapak surau. Tapak surau yang kami buat pengajian sekarang ni, siapa-siapa yang ingin buat wakaf, boleh, kita boleh untuk diri kita ataupun hadiahkan kepada arwah-arwah roh-roh mak ayah kita ke. Boleh untuk membantu madrasah lah. Boleh jumpa dengan pelajar saya kat belakang sana insya-Allah. Okey, wallahu alam.